Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, jumpa lagi dengan channel saya Fitra Pena 220. Oke bosku, seperti biasa nih, bahan bonsai sancang ya. Dan di kebunku kebanyakan programan sancang ya bosku. Oke bosku, dan untuk bahan ini dulu saya sekitar 3 bulan ya kalau gak salah. Ini saya apres untuk terusannya ya. Dan ini udah tumbuh tunas baru ya dari kambium ya bosku. Ini untuk terusan ke atas nantinya ya. Dan ini setelah saya apres untuk belakangnya ini sangat subur sekali ya. Ini untuk cabang-cabang yang tidak saya pakai ini tumbuh di mana saja ya bosku. Dan saya akan seleksi ya cabang mana yang saya akan pakai ya bosku. Oke bosku, dan ini untuk yang satunya lagi sama ya. Dan ini untuk lengan-lengannya udah mulai subur ya. Dan dulu ini terlalu rimbun ya, jadi terlalu teduh. Makanya ini pertumbuhan kurang bagus ya untuk bahan ini. Ini bekas dimakan ulat ya. Pucuknya mati ya. Makanya ini agak macet ya. Oke bosku. Dan untuk bahan ini saya akan memotong ini cabang pertamanya ya bosku. Dua-duanya akan saya potong ya. Oke bosku, kita lanjut yang sana aja dulu ya. Bosku, kita pilih ya untuk yang ini akan saya buang ya. Dan untuk ini akan saya pelihara ya buat nanti terusan anak cabang ya. Dan untuk yang ini kemungkinan saya buang juga ya. Dan saya akan loskan lagi ya untuk yang ini. Dan ini tinggal cutting-cutting aja ya. Dan ini untungnya tumbuh ya di kambium. Dan ini akan saya pelihara ya walaupun kecil. Oke bosku, untuk bahan ini segini aja dulu ya. Kita lanjut ke yang satunya lagi ya.
Dan ini mumpung masih libur ya bosku. Oke bosku, kita lanjut ya untuk bahan yang ini. Dan saya akan potong segini ya. Dan di sini mata tunasnya ya. Dan ini masih jauh ya pembesarannya untuk lengan pertamanya. Dan ini untuk terusan untungnya subur ya pertumbuhannya. Oke bosku. Dan ini udah rimbun lagi ya sancangnya. Makanya ini bawahnya gelap sekali ya. Dan dulu pas tanam saya terlalu dekat ya. Tuh. Ini sekitaran 70 ya jaraknya. Makanya ini kalau press seharusnya ini barengan ya. Kalau satu persatu ini terlalu teduh ya, jadi tunas barunya akan jelek ya pertumbuhannya. Oke bosku, terima kasih ya yang udah klik video ini dan dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke bosku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.